Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan memastikan siap bertemu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkap Anies usai berkunjung ke kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Anies menegaskan tukar pikiran dan bertemu itu bukan sesuatu yang aneh dan dihindari, tetapi sesuatu yang normal. Anies menambahkan jika sudah waktunya, pihaknya siap bertemu baik untuk diskusi maupun bertukar pikiran. Yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi, apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu. Dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya.